Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah Allah menciptakan makhluk seindah manusia, sesempurna manusia. Belum pernah. Itu di Ragunan, makhluk Allah puluhan ribu. Bandingin sama kita, bagus mana? Ada makhluk Tuhan tuh yang disebut malaikat, diciptakan dari cahaya, immaterial, dan karena itu tidak perlu material. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Kalau malaikat selalu benar, enggak istimewa. Kalau malaikat enggak pernah salah, wajar. Enggak ada yang bikin mereka salah. Material enggak perlu, seksual enggak perlu, sama duit budek, sama perempuan kagak open. Malaikat. Sebaliknya ada makhluk Allah yang namanya binatang, diberikan otak tapi tidak diberikan akal. Mereka hanya diberi nafsu. Sapi kalau dia ngelihat rumput, enggak usah nanya ini rumput halal apa haram. Enggak usah. Ayam jago kalau sudah datang syahwatnya, enggak usah nengok ini banyak orang apa enggak. Enggak usah. Dan itu wajar binatang. Nah, yang ketiga kita manusia. Makhluk paling komplit, kompleks. Diberi akal, diberi nafsu. Tiap hari sejak bangun tidur sampai tidur kembali terjadi pergolakan perjuangan antara bisikan akal dan nafsu. Kadang akal menang, kita naik jadi malaikat, cuman potongannya manusia. Kadang nafsu menang, kita turun lebih kayak binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, lebih buas daripada binatang. Buas-buasnya sapi makanannya cuma rumput. Manusia kalau sudah puas itu aspal, kabel telepon, minumnya solar. Lebih puas dari binatang sekalipun. Agar akal bisa mengendalikan nafsu, Allah menurunkan agama, bukan menghilangkan, mengendalikan, mengatur. Manusia tanpa nafsu bukan manusia. Manusia nafsu melulu, kebo. Islam nih, agama nih enggak ngilangin nafsu, ngatur supaya sesuatu pada tempatnya. Jangankan hidup berkehidupan, pakai kopiah saja mesti ada caranya tuh. Ya. Ada cara ceramah ya gini. Dagang miringin dikit, main gaple begini, pakai kopi aja ada cara aja tuh. Mengendalikan nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, bukan menghilangkan nafsu. Laki-laki perlu perempuan, perempuan perlu laki-laki, itu nafsu. Islam ngatur lewat pintu yang disebut nikah. Maka dalam Islam jangankan orang biasa, kiainya boleh kawin. Benar, saya kalau kiai gak boleh kawin, saya pilih mundur. Berat, rontok rambut. Ngatur. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi ternyata di sini bukan perjalanan terakhir. Bahkan ini harus jadi titik awal ke depan. Menata hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Pertama, jangan pernah terniat kita akan kembali ke sini lagi. Jangan pernah terniat bahwa kita optimis itu harus. Bahwa kita semua punya salah, itu pasti. Nih, saya nih, Zainuddin nih, kalau mengharap masuk surga pakai amal yang saya kerjakan sendiri, roman-romannya tipis harapan. Bener.
Sholat saya berapa banyak, saya tahu. Sedekah saya berapa duit, saya tahu. Sholat saya berapa banyak, saya tahu. Terus saya baca sejarah, Nabi Adam dosanya atu. Makan buah khuldi, Nabi Adam dosanya atu. Dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Kan kagak nyambung nih, gak nyetrek nih. Untung Allah itu bukan Tuhan pendendam. Allah itu ramah dan penuh rahmah. Eh manusia, dosamu banyak. Coba kau lihat rahmatku jauh lebih banyak. Eh manusia, dosamu besar. Lihat ampunanku jauh lebih besar. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Sini manusia, sini. Itu yang bikin kita optimis. Allah ramah dan penuh rahmah. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Jangankan kita nih yang ada dalam Duratan apa Riyadhus Shalihin itu kan riwayat lama. Ada mbahnya bajingan. Tengik lagi. Ini pernah membunuh 99 manusia. 99 orang dibunuh. Bayangin. Satu hari datang hidayah. Datang hidayah, ada keinginan taubat kembali. Berangkat dia cari ustaz mau menyatakan taubat. Yang ditemuin ustaz belum tapi matang. Masih mengkel. Assalamualaikum ustaz. Assalam. Kenapa? Ustaz, saya mau nanya. Apa? Saya mau taubat. Bisa enggak sih? Emang dosa ente apa? Saya pernah bunuh 99 orang, ustaz. Oh, ente kelewatan amat. 99 mau kegedean itu susah taubatnya. Susah. Enak aja 99 dibunuh, kurang ajar ente. Oh, niat namanya bajingan digituin, naik darahnya. Sialan nih ustaz nih. Orang mau taubat kok ngomongnya enggak enak. Gue pikir daripada 99 dengan gue lempengin nih. Akhlakul karimah itu kriterianya itu langsung dari Allah. Jadi bukan manusia yang menentukan sesuatu itu baik, benar, salah. Itu hak prerogatif Allah. Nah, akhlak ini lebih lengkap, lebih sempurna daripada seorang yang daripada adat misalnya. Anak muda yang lewat di depan orang tua membungkukkan badan itu dianggap sudah cukup beradat, tapi belum tentu berakhlak. Niatnya apa dia membungkukin badan? Ngedek kaki-kaki udah bongkok. Tergantung niatnya. Secara adat dia sudah beradat, tapi belum tentu berakhlak, bergantung motivasinya. Oleh sebab itu dalam Islam akhlak itu tiga. Pertama, akhlak kepada Tuhan. Ini yang terpenting dan ini pondasi. Akhlak kepada Tuhan itu intinya dua. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu. Berakhlak apa tidak kita kepada Tuhan? Kelihatan dari dua ini. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu sumber nilai akhlak. Jangan menyekutukan Tuhan dengan terang-terangan atau remeng-remeng. Kadang-kadang kita terang-terangan enggak, remeng-remeng kejebak. Gue entak pakai cincin ini nih, tuh cincin dah. Gue entak pakai cincin ini nih. Jangan anak perawan, nenek-nenek lihat gue lemes. Nenek-nenek ya lemes. Nah, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Satu. Yang kedua, akhlak kepada sesama. Baik sesama muslim, non-muslim, dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Ini sama pohon ini kan kita harus berakhlak. Sama air kita harus berakhlak. Satu saat kampung saya banjir, saya ngomong sama engkong saya, "Kong banjir kong." Kata engkong saya, "Biarin. Bukan salah air." "Habis, salah lu." "Salah kita bagaimana lah? Lu tempat air lu tempatin. Yang punya tempat datang dia kagak ngerti, ini tempat gua di sini enggak beda lu. Banjir." Artinya apa? Di Jakarta ini kita enggak ngasih tempat buat air, pantas dong dia ngayap kemana-mana. Al-Quran mengajarkan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tidak ada yang tetap. Segalanya pasti berubah. Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha arra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada enggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Terjadi proses degradasi. Makanya saya sih ngarepin, ini menteri-menteri kabinet baru yang kemarin dilantik, DPR baru, saya ngarepin waktu dilantik tuh baca doanya, nawaitu sauma ghadin. Niat puasa dulu deh. Ini negara lagi kurang tapi bagus, ekonomi masih gonjang ganjing, rakyat masih Senin Kemis. Nawaitu sauma ghadin dulu deh. Nunda dulu, nunda tempe boleh habis maghrib. Nunda entaran. Tahu boleh habis maghrib. Menteri mau naik mobil mewah, boleh ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat napasnya udah pada lega. Nawa itu so, ini malah dilantik malah Allahumma lakasumtu. Doa buka puasa yang dibaca, habis rakus semua jadi. Dengerin ngikutin senturi ya. Ben bingung kita. Siapa yang nanggung jawab ini? Yang jawab banyak banget, yang nanggung kagak ada. Bener nih. Yang jawab semua jawab pakai jurus bekelit. Yang nanggung kagak ada nih, ujung-ujungnya saya khawatir kayak lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Kalau udah ke laut udah kagak ada yang ngurusin, udah ribet urusan. Kita ini sekarang banyak yang merasa pinter, tapi tidak pinter merasa. Akibat era informasi kita banyak tahu, tapi nggak tahu banyak. Coba dong, siapa aja ngomong, apa aja diomongin. Begitu dia dalemin, gue juga katanya. Banyak tahu, tapi nggak tahu banyak. Merasa pinter, tapi nggak pinter merasa. Orang tuh kalau merasa pinter, yang timbul keangkuhan. Tapi kalau pintar merasa, yang timbul kebijakan. Ayolah, nawaitu sauma ghadin, sebentar kok, nunggu maghrib deh. Kalau ekonomi udah beres, rakyat hidupnya udah rada mapan, itu menteri mau pakai mobil mbahnya mewah, masa bodo amat. Ya, dong, menteri-menteri di Inggris harga mobil dinasnya 200 jutaan. Padahal Inggris yang bikin Rolls Royce. Inggris bikin mobil Bentley. Inggris bikin mobil Aston Martin. Aston Martin itu merek parfum apa mobil pakai? Hah?
Merek parfum apa mobil? Merek mobil, Bang. Itu Aston Martin yang dipakai James Bond itu. Oh iya iya. Ah, punya Pak Gey? Gue juga katanya. Le, mobil menterinya harga 200 jutaan. Menteri-menteri Malaysia pakai mobil Proton Saga, produknya sendiri. Kita 1,3 miliar. Hah. Ada, mudah-mudahan mobil dinas baru ini bisa meningkatkan kinerja saya, kata seorang menteri. Dodol. Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Apa hubungannya mobil mewah sama kinerja? Kalau memang mental-mental bajai, biar naik Mercy juga selanang-selanang gak karu-karuan. Mental. Dan ini saya mau bicara, kita perlu stabilitas temperatur batin atas terjadinya perubahan yang membawa pergeseran nilai. Kita harus kayak ikan di laut. Ibu tahu ikan di laut? Tahu. Itu katanya ikan di laut udah Kristen semua. Sebab yang paling gedenya paus. Menghadapi arus perubahan, kita itu harus seperti ikan di laut, kata saya tadi. Ikan di laut, biar 3 tahun berendam di air asin, enggak ikut jadi asin tuh. Ya. Kenapa? Karena dia hidup. Ikan yang hidup 3 tahun berendam di air asin, enggak ikut asin. Tapi begitu dia mati, ikan mati mah bagaimana keadaan? Digarmin asin, diasemin asin. Ikan mati. Orang yang jauh dari agama, jiwanya mati. Kalau jiwanya mati, gampang diasem garmin lingkungan. Dekat sama ustaz, mekalem kayak ustaz. Dekat sama tukang mabok, teler aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garmin lingkungan. Tapi orang yang jiwanya hidup, silakan buka tempat pelacuran di samping rumah saya, pantang saya ikut. Silakan buka tempat judi di depan rumah saya, enggak bakalan saya ikut. Silakan buka minuman keras di belakang rumah saya, enggak bakalan saya ikut. Jiwanya hidup. Dan jiwa akan hidup kalau agama hidup di hati kita. Kita tidak bisa menghindari perubahan. Kita tidak bisa menghindari arus persaingan. Sekarang ini jangankan dagang, jadi kiai juga kalau enggak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Curhat. Karena sekarang orang hidup di zaman banyak pilihan. Pergeseran nilai pastilah terjadi. Dulu tahun 60-an, Betawi ini sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung, berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin. Belah sono yang sono lagi latihan barzanji. Belah sono ibu-ibu mengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik. Ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Quran. Alif dasa alif bawa alif dapan u a e u. Mimda semata dalapan talam depan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya. Ya. Ngaku lu, ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam, Pak. Orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu-lu gue-gue. Ya. Ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu, selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Benar-benar nih. Ibu-ibu lebih menghargai selingkuh daripada poligami. Ayo ngaku, ngaku. Yang bapaknya senyumnya lebar banget nih, Pak. Yang bapak. Terjadi pergeseran nilai.
Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa, kita harus punya filter. Ini kan abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sana buka, rame-rame dia ke sana. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain. Pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama. Bu, kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman, aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun. Fir'aun. Fir'aun kan dulunya cuman raja, Bang. Cuman kelamaan jadi raja, enggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Ya dihadapi oleh Musa, dulu mah adu sihir, sekarang pun adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama, begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap, napas sampai tenggorokan, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati. Walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijubulin, mampus loh. Kemarin kemana, udah gini hari baru beriman. Kekayaan, kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana layatgha arra'ahus takna. Maka dalam pada itu kita bersyukur majelis ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng, ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga majelis ulama, bukan seorang tuh, majelis. Lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Enggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa tuh. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad, lalu ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala. Man ijtahada, man di sini bukan lil itlak, bukan siapa saja. Barang siapa, lalu siapa saja, enggak beres urusan. Barang siapa yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad, lalu dia berijtihad, itu yang kalau salah dapat dua, kalau salah dapat satu, kalau benar dapat dua. Jadi manijtama'a fihi syurutul ijtihad. Bukan man lil itlak, lalu siapa saja boleh berijtihad. Lalu lahir fatwa yang aneh-aneh. Tetapi sungguh pun demikian, fatwa majelis ulama itu tidak bersifat mengikat. Ini yang bijaksananya. Tuh, dalam Al-Quran, Pak. Bu, balik lagi ke ceramah nih. Dalam Al-Quran, Allah itu maha bijaksana. Kapan? Coba. Kalau surga disediakan untuk orang yang tidak punya dosa, sepi surga. Ya. Nih, ayo jujur nih. Ada enggak yang kagak punya dosa di sini? Enggak ada. Untung Allah bilang apa? Wa amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan kesalahannya. Bukan enggak punya salah. Orang yang timbangan kebajikannya lebih berat dari dosanya. Bukan enggak punya dosa. Ya.
Tapi lebih berat kan itu yang kita harapin. Ada dosa, ada salah, iya. Tapi timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan kesalahan.